Assalamualaikum dan sana Parekraf, kembali lagi bersama saya Uda Robert dalam edisi Cigo. Pada kesempatan ini saya sedang berada di salah satu masjid yang ada di Kabupaten Agam. Masjidnya adalah Masjid Raya Bayor. Masjid ini memiliki struktur berbentuk pagoda yang memiliki keindahan serta kesejukan tersendiri bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Agam. Bagaimana kondisi di sini? Mari kita cigo. Masjid Raya Bayor terletak di Nagari Bayor, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk mencapai lokasi masjid ini, kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan darat dari Bandara Internasional Minangkabau. Masjid ini tampak begitu indah dan megah dengan perpaduan gaya arsitektur pagoda Thailand dan gonjong rumah gadang khas Minangkabau. Ketika kita melangkah ke belakang masjid, terdapat kolam ikan yang tertata rapi. Dan di sisi kiri dan kanan kolam ikan tersebut, terdapat tempat berwudu. Suasana tenang dan nyaman di dalam masjid juga dapat membuat kita beribadah dengan khusyuk. Nah, jika ingin mendapat sedikit hiburan setelah beribadah, di sana dapat melakukan aktivitas tambahan seperti memberi makan ikan yang sudah disediakan di lokasi ini. Cukup dengan beramal Rp5.000 saja. Ikan kenyang, hati pun senang. Nah, di sana Parekraf, inilah keindahan dan kemegahan Masjid Raya Bayor yang ada di Kabupaten Agam. Sampai jumpa di konten edisi Cigo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.